Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Davarpedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengatur kecerahan lampu senter di HP Samsung. Pada ponsel Samsung keluaran terbaru, terdapat sebuah fitur yakni pengguna bisa mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan lampu flash. Bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya bagaimana, selengkapnya dapat kalian simak tutorialnya sebagai berikut. Caranya, pertama kita buka menu bilah notifikasi dengan cara menggulir layar bagian atas ke bawah. Langkah selanjutnya tekan tulisan center, bukan ikon centernya ya. Kalau kita tekan ikonnya, maka akan menghidupkan center. Apabila kalian sudah berada di halaman pengaturan senter seperti ini, pada bagian bawah ada sebuah garis yang berfungsi untuk mengatur kecerahan senter. Namun sebelum itu, kita aktifkan terlebih dahulu senternya. Nah, langkah selanjutnya, kalian bisa menggeser pada garis tersebut untuk menyesuaikan kecerahan lampu senter sesuai kehendak kita. Pada bar yang sediakan ada 5 tingkatan. Kita bisa aturnya sesuai kebutuhan ya. Apabila merasa terlalu terang, bisa kita redupkan, sehingga dengan dilakukan hal ini bisa sedikit menghemat konsumsi daya. Dan begitupun sebaliknya, apabila kurang jelas cahayanya, ini bisa kita tambah supaya intensitas cahaya yang dihasilkan lebih terang. Ini tingkatan yang ke-1 ya, yang paling redup. Tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, dan terakhir adalah tingkatan 5 yang paling terang. Fitur ini sendiri setahu saya bisa digunakan minimal Android Marshmallow ya pada HP Samsung. Sehingga jika kalian menggunakan HP Samsung dengan versi Android lebih dari Marshmallow, besar kemungkinan fitur ini sudah ada pada HP yang kalian gunakan saat ini. Oke, kami rasa hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada video tutorial kali ini. Apabila ada hal yang belum jelas, silahkan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.